Oke okay guys, selamat datang kembali di Pornal News Channel. Di video ini, saya akan melanjutkan tentang informasi dari sebuah proyek ICO tentang kesehatan ya guys. Kemarin sudah dibahas di beberapa video sebelumnya tentang proyek Life. Anda mungkin melihat gambar di video saya ini terbaring seorang wanita yang sedang sakit ya. Kita semua pasti pernah mengalami sakit seperti ini guys. Nah, tapi bagaimana dengan penjagaan kesehatan kita supaya sebenarnya kita tidak harus seperti ini terbaring di rumah sakit. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjaga kesehatan tentunya. Nah, menjaga kesehatan memang menjadi hal yang wajib untuk kita lakukan, tapi kebanyakan termasuk saya yang saya rasakan menjaga kesehatan itu menjadi sangat susah ketika kita sibuk menjalani kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari sehingga kita lupa dengan rutinitas yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Sadar tidak sadar kita baru sadar bahwa kita tidak menjaga kesehatan itu kalau misalkan kita sudah terkena penyakit seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya, nah ada sebuah proyek ICO namanya Life. Nah, proyek ini memberikan kita reward atau memberikan kita hadiah jika kita bermain atau mengikuti tantangan dari proyek Life ini. Jadi tantangannya itu berupa seperti permainan atau tantangan atau challenge lah, challenge yang intinya itu untuk menjaga kesehatan. Misalkan challenge-nya itu menurunkan kadar gula darah, atau challenge-nya itu untuk berhenti merokok. Nah, nanti kalau misalkan challenge-nya itu selesai, kita bisa menyelesaikan challenge itu. Nah, kita bisa mendapatkan reward berupa token yang nantinya kita bisa pakai, ya, bisa pakai untuk perdagangan atau transaksi keuangan mata uang kripto gitu kan, karena token Life ini sudah berbasis blockchain. Oke, kita lanjutkan tentang projectnya. Nah, ini contoh platformnya nantinya guys, tentang platform Life. Jadi di sini, nah ini untuk reward kategorinya rumah sakit, untuk obat, untuk dokter, laboratorium, untuk berolahraga dan lainnya. Itu juga ada nantinya challenge-nya itu di platform untuk mobile. Nah, jadi nantinya ketika kita mengikuti challenge-nya, terus si challenge-nya itu kita selesaikan seperti bermain game, nanti bonusnya kita akan mendapatkan token Life. Nah, token rewardnya ini nantinya token Life. Nah, nanti balance nya di sini. Nah, hari ini misalkan dari 10.000 step atau tahap kita sudah menyelesaikannya 9.000. Nah, nanti balance nya berapa? Nah, di sini ada akun kita. Nah, nanti kita dapat bermain tantangan ya, sekaligus juga menjaga kesehatan, sekaligus juga mendapatkan bonus. Ya, jadi ini platform yang sangat menarik untuk saya, untuk kita semua, justru menjaga kesehatan sendiri tapi dibayar seperti itu dengan token Life ini. Oke guys, sekian saja. Nanti saya lanjutkan di video selanjutnya untuk informasi lebih panjang mengenai token Life ini. Oke, terima kasih telah menonton channel Portal News. Untuk bisa bergabung, Anda bisa mengunjungi website mereka di www.healthlife.health. Okay, thanks for watching, guys.